15 Mei 2024 menandakan genap 76 tahun tanah rakyat Palestin telah dirampas secara ganas dan dipindahkan secara paksa di tangan peneroka haram Yahudi, tentera Zionis Israel. Perpindahan besar-besaran penduduk Palestin yang pertama berlaku pada 1948 yang juga dikenali sebagai Nakba atau Malapetaka dalam bahasa Arab. Ia diperingati pada 15 Mei setiap tahun yang juga ironinya merupakan hari penubuhan negara haram Israel. Dalam proses penubuhan negara Israel, militan Zionis dengan ganas telah mengusir hampir 800 ribu rakyat Palestin dari tanah asal mereka. Ia dilakukan melalui kempen pembunuhan, rogol dan peras ugut. Majoriti penduduk terpaksa melarikan diri atau dihalau dari rumah mereka sendiri selepas tertubuhnya Israel ketika Perang Arab-Israel 1948. Sehingga kini komuniti pelarian Palestin berjumlah kira-kira 6 juta dengan kebanyakannya masih tinggal di kem pelarian di pinggir bandar Stingan seperti di Lubnan, Syria, Jordan dan tebing barat yang diduduki Israel. Kini di Gaza, dunia sekali lagi menyaksikan sebuah malapetaka dahsyat. Sejak permulaan perangnya ke atas Gaza 7 Oktober lalu, Israel mengarahkan pemindahan paksa rakyat Palestin mendorong 2.2 juta penduduknya ke bandar selatan Rafah di kawasan itu, melabelkan bandar itu sebagai zon selamat. Berikutan serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, serangan udara kejam Israel ke atas Gaza Palestin telah mengakibatkan pemindahan besar-besaran hampir keseluruhan penduduk yang terkepung itu. Pencerobohan yang diperbaharui ini telah menyebabkan rakyat Palestin tidak mempunyai tempat perlindungan yang selamat atau keperluan asas, menambahkan lagi kemusnahan yang meluas dilihat di seluruh penjuru kawasan itu. Masyarakat antarabangsa menentang sebarang bentuk pengusiran besar-besaran rakyat Palestin dari Gaza sekali lagi dengan kejam oleh Israel.